Halo teman-teman, pada hari ini mungkin saya nggak ngomongin motor dulu karena hari ini saya capek sekali, jadi nggak bongkar sana sini lagi. Kemarin saya habis ganti plat juga, tapi hasilnya super ya lumayan lah, lumayan jelek. Jadi mungkin hari ini saya akan membahas tentang berapa penghasilan saya selama YouTube. Jadi mungkin untuk YouTube sendiri memberikan kita penghasilan melalui AdSense, Google AdSense. Jadi channel saya adalah ini. Saya buka ya dulu. Nah, ini adalah channel saya. Saya kasih terang dulu, kelihatan tidak enggak. Subscribernya ini enggak fokus sekali sebenarnya. Jadi teman saya ini tuh. Channel saya ini dengan subscriber sekarang 2883. Nama channel tuh Jupiter Setuan Injeksi. Ini video utama saya yang penontonnya sampai 12 12k. Nah, ini beberapa video saya yang baru. Ini satu minggu yang lalu jumlah penonton 234, 59, 61. Ini. Jadi penontonnya itu berdasarkan peminat. Ada sih beberapa video yang viewernya banyak. Kalau di YouTube sendiri itu dia sistem pembagian hasilnya itu makin banyak yang nonton video kita dan makin banyak iklan yang gak di skip, maka penghasilan kita makin besar. Nah, ini contohnya. Hari ini kita mau beli. Nah, ini viewernya sekitar 4000, 4k. Yang like 25. Jadi di video saya ini nggak ada iklan. Nggak tahu kenapa saya lupa mungkin untuk mengiklankan video saya. Jadi ada beberapa, ini coba kita lihat apakah ada iklan atau enggak. Nah, ternyata ada iklan di sudut sini nih. Kita sekarang di lagi bos. Ini adalah iklan yang terakhir ini. RJRT Racing Team. Apakah ada iklan lagi di sini? Ada iklan di ujung. Jadi sistemnya adalah jika orang mau nonton ini full, masih YouTube ini. Maka otomatis penghasilan saya akan masuk. Nah, ini rata-rata iklannya di akhir, jadi penghasilan saya sedikit ini di akhir. Seharusnya iklan saya taruh di tengah biar apa ya, orang pada nonton iklan duluan daripada video saya ini. Nah, ini 79.000. Jangan lupa subscribe channel. Kalau tidak ini. Gak ada iklan sebenarnya. Jadi mari kita cek berapa pemasukan saya untuk sekarang. Kita buka di AdSense Google. Kemudian kita masuk. Saya sudah daftar. Kita masuk. Kita tunggu jaringannya agak lambat. Nah, ini jumlah uang saya di AdSense
dia ada batasnya, yaitu 1.300.000. Jika dia mong satu di atas 1.300.000, baru otomatis uang saya yang di Google AdSense ini akan secara otomatis tertransfer di rekening saya. Tapi untuk sekarang ini masih 898, masih kurang berapa ratus ribu lagi baru bisa tertransfer. Jadi mudah-mudahan teman-teman untuk yang menonton video saya di YouTube, mohon untuk iklannya dinonton sampai habis dan jangan di skip iklannya, karena ya apa yang kalian lihat adalah penghasilan bagi saya. Oke, terima kasih teman-teman.